yang telah melaksanakan pada hari ini dengan kegiatan pemerintah guru dengan kami sebagai fasilitator. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama kegiatan yang luar biasa untuk BJP yang mewadahi kami. Untuk yang pertama untuk kami bertemu bersilaturahmi antara sesama fasilitator, pengawas pembina sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak. Kemudian pada hari ini kegiatan implementasi refleksi PMO untuk pelaksanaan kurikulum merdeka luar biasa, semangat terus setiap hari menjadikan siswa wadah dalam melaksanakan kolaborasi untuk peningkatan pelaksanaan kurikulum merdeka BJP luar biasa. Kami dari sekolah penggerak SMP Kabupaten Banjar mengucapkan terima kasih atas diundangnya dalam kegiatan penguatan IKM, PMO, serta layanan sekolah penggerak tahun 2022 ini oleh BGP, Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga dengan diberikan upah tambahan ini lebih memberikan pencerahan kepada kami dalam melaksanakan seluruh program kegiatan sekolah penggerak khususnya di Kabupaten Banjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tator Angkatan 1 dan juga Angkatan 2 berharap dengan adanya kegiatan ini akan memberikan berbagai informasi dan manfaat ya untuk kita semua, baik kami fasilitator, kemudian juga kepala sekolah penggerak, para pengawas di program sekolah penggerak, dan juga kemarin dihadiri oleh Dinas Pendidikan dan jajaran PMO di Kabupaten Kota. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, di tahun 2023 kita akan menjadi lebih baik lagi, akan lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi dalam proses implementasi kurikulum merdeka khususnya di program sekolah penggerak. BJP.